السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd mashawall muslimin jemaah pemirsa sultan tv yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada allah subhanahu wa ta'ala karena saat ini kita sudah memasuki awal kemenangan kita awal daripada perjuangan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang selama ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki hawa nafsu yang cenderung berakibat pada sesuatu yang buruk kepada bulan puasa kita dididik untuk bagaimana nafsu yang kita miliki itu kemudian cenderung kepada kebaikan di dalam bulan ramadan selama 30 hari kita didik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengendalikan nafsu jasmania kita nafsu jasad kita di bawah dan Nafsu rohania kita atau rohania kita itu senantiasa berada di atas. Maka dalam Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan lapar, menahan haus, menahan kebutuhan biologis kita. Hanya untuk apa? Untuk mengasah naluri rohania kita agar senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu jasmania kita. Dan pada bulan Ramadan ini juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seakan-akan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Atau dalam bahasa ini kita sebut dengan muraqabah. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita merasa diawasi. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sehingga ibadah Ramadan merupakan ibadah yang bersifat personal. Ibadah yang hanya diketahui oleh yang puasa dan juga yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tahu yang lain. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa menyatakan dalam hadisnya bahwa ibadah puasa adalah untukku dan aku yang akan langsung membalas pahala ibadah puasa tersebut. Masyarakat Muslimin, Pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Selama 30 hari itulah, sekali lagi, kita mendapatkan tempaan. Kita dididik untuk bersabar. Kita dididik untuk berdisiplin. Kita dididik untuk ber berdermawan. Dan berbagai amal ibadah lainnya, yang tentu kemuliaannya adalah, Bahwa amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini itu kemudian dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan daripada amal yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Maka, oleh sebab itu, tentu di penghujung inilah ya, merugi mereka yang kemudian berada pada bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu." tiga kali beliau menyatakan itu. Sungguh merugi, sungguh merugi. Bagi siapa itu? Adalah liman adraka ad Ramadan yang mendapatkan bulan Ramadan wala yughfaru dzambuh tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di penghujung inilah kita manfaatkan momentum kita, kita hadirkan kembali diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini ya, kita berada pada hari yang fitri. Hari yang suci. Hari yang suci atau kembali ke dalam fitrah. Nah kita maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa hal supaya kita kemudian mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. pertama adalah apa pertama kita harus senantiasa menguatkan dan memanjatkan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa sebab doa adalah Senjatanya orang yang beriman Doa adalah Mukhul ibadah Adalah intinya ibadah Kita selaku umat Islam Rasulullah SAW mengajarkan Ketika datang hari raya yang fitri ini Beliau menyatakan Dengan doanya Taqabbalallahu minna wa minkum Artinya ya Allah Terimalah amalan ibadah dari kami ini Dan dan dari dan dari kita semua wa ya. selama ini yang kita tahu bahwa ada istilah doa yang biasa kita sebutkan pada bulan Ramadan apa pada bulan fitri ini tidak idul fitri ini dengan minal aidin wal faizin padahal dalam nabi tidak pernah menyatakan itu ini hanyalah local wisdom tradisi yang kita ucapkan minal aidin wal faizin tidak salah tidak silahkan kita mengucapkan minal a'idin wal faizin tapi pengertiannya bukan mohon maaf lahir dan batin tidak minal a'idin adalah mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang kembali ke dalam kesucian wal faizin dan juga adalah mendapatkan kemenangan maka saya sedikit agak memberikan pernyataan bahwa kalau kita menyebut hari Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan kemenangan melawan siapa? Kadang-kadang kita memang salah dalam memahami hari kemenangan ini. Ya. Kemenangan melawan syaitan. Kemenangan melawan hawa nafsu. Tidak. Karena syaitan selalu menggoda kita. Ya. Perjuangan untuk melawan syaitan itu bahkan sampai kita mati. Ya. Maka oleh sebab itu, kalimat minal a'idin wal fa'izin, ya, kita pahami dengan Mudah-mudahan kita kembali ke dalam fitrah kita Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang menang Mudah-mudahan seperti itu Bukan berarti bahwa kita telah mendapatkan kemenangan Tidak ya. nah, Maka oleh sebab itu Doa yang kita panjatkan Minal a'idin wal fa'izin Taqabbalallahu minna wa minkum Itu menunjukkan bahwa kita memang Membutuhkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita membutuhkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan doa yang kita yang kita panjatkan. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat bahasa al-faiz atau faus banyak sekali kita dapatkan itu. Tetapi pengertian dari kalimat faizin di situ adalah menang dalam arti mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan dari kalimat faizin. Hampir semua ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kalimat faza itu menunjukkan pada tadi. Kemenangan terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah kemenangan ketika kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu ayat yang menunjukkan fa'afuza fauzan azimah adalah ketika orang munafik kemudian melihat orang-orang muslim pada saat itu telah selesai berperang dan membawa harta rampasan. Dia ngomong begini, fa'afuza fauzan azimah seandainya aku ikut perang dengan mereka maka tentu akan aku akan mendapatkan harta rampasan itu, aku akan mendapatkan kemenangan itu. Nah itu dikatakan oleh orang-orang munafik. Ya. Maka oleh sebab itu, dalam kalimat fauz atau faizin ini sekali lagi hanya dua yang bisa kita dapatkan dari pengertian itu adalah ampunan dosa, ampunan dari dosa yang telah kita lakukan dan juga adalah uh, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua setelah doa yang kita panjatkan itu adalah bagaimana hari yang fitri ini adalah kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah tentu tujuan utama dari ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mewajibkan puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Supaya kita menjadi manusia yang sabar. Supaya kita menjadi manusia yang disiplin. Supaya kita menjadi manusia yang bisa membantu orang lain itu adalah yang termasuk dalam kalimat takwa ya maka dalam bulan dalam bulan syawal ini nanti kita mesti kemudian senantiasa meningkatkan ketakwaan kita keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga ya yang ketiga adalah yang kita sebut dengan istiqomah ya. doa meningkatkan keimanan dan takwa. Yang ketiga adalah istiqomah. Apa itu istiqomah itu? Istiqomah itu artinya bahwa apa yang telah kita lakukan selama satu bulan penuh ini, selama 30 hari ini, jangan sampai kemudian selesai. Dengan selesai bulan Ramadan, maka kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Tidak. Ya. Ini yang kita sebut dengan istiqamah. Bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, ya, maka kita harus melanjutkannya pada bulan ini. Ya. Kita harus melanjutkannya pada bulan ini. Apa yang kita lakukan misalkan pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran, sholat, lay, sholat malam, sholat tahajud, memberikan infak membantu kepada orang lain, maka pada bulan Fitri ini, kita harus nantiasa melanjutkan ibadah-ibadah itu dalam rangka tadi mendapatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat tentu bagi semua umat Islam saat ini yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan dengan kita merayakan Idul Fitri ini yang artinya adalah kembali kepada kesucian fitrah kita, yang mana fitrah itu adalah pasti fitrah itulah selalu baik. Fitrah itulah selalu benar dan fitrah itu selalu indah. Maka semua amal-amal kita selama bulan Ramadan, maka pada bulan Syawal ini mesti tetap ada dalam kebaikan. Mesti tetap dalam dalam kebenaran dan juga mesti tetap dalam keindahan. Maka kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, ada dalam diri kita selaku umat Islam, selepas Ramadan ini, maka itulah kemudian yang kita sebut dengan idul fitri, kembali ke dalam fitrah kita, kembali dalam kebenaran kita, kembali dalam kebaikan kita, dan kembali dalam keindahan kita, selaku umat Islam, selaku umat Islam seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah iyyakumul mustaqim. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته